Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Semangat anak-anak Pak Guru ini. Bagaimana puasa semuanya ya? Iya, Pak. Besok saya puasa. Yang namanya ibadah itu harus ditanamkan sejak dini agar kelak menjadi dewasa itu harus ya berpendidikan ya, apa tuh? Tidak dilalaikan, tidak menyepelekan itu. Nah, iya, Pak. Tapi enggak kuat, Pak, kalau sehari. Ya kan bisa puasa setengah hari. Berarti nanti boleh. Berarti pahalanya ya tidak kan masih anak-anak, namanya masih belajar. Ya, Pak. Tapi enggak sahur, Pak. Ya kan kalau enggak sahur kan ya gimana ya harus sahur lah disuruh ibunya. Ya saya pesan dulu ya. Iya, Pak. Bentar. Oh ya, saya lupa ini tadi belum berdoa. Iya. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Pak. Ya, ingin berdoa dulu. Ya, Pak. Ya, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Andi namanya. Iya, Pak. Ya, saya pesan dulu. Nuarinda. Hadir, Pak. Ya. Erik. Hadir, Pak. Wah, cantik sekali Erik ini. Indi. Hadir, Pak. Ya. Cerah-cerah sekali ini, Pak. Ima. Hadir, Pak. Ya. Andi. Hadir, Pak. Ya. Ermida. Hadir, Pak. Wah, hadir sendiri ya, Bita. Ya. Pak Guru akan memberikan pelajaran yang menjaga lingkungan sekitar. Sudah tahu kan? Coba dibuka halaman 30 untuk LKS-nya. Semoga LKS apa tidak? Pintar. Sebelum berangkat itu harus dipersiapkan terlebih dahulu agar tidak lupa ya. Iya, Pak. Ya, coba dibaca ketua kelasnya untuk Andi yang menjaga lingkungan rumah. Ayo. Bapak menjaga lingkungan rumah. Pagi itu keluarga Pak Rama mengadakan musyawarah. Bisa lebih keras biar temannya bisa mendengarkan. Ya, Pak. Mereka akan membersihkan lingkungan rumah. Musyawarah dilakukan untuk membagi tugas. Musyawarah juga dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Setelah musyawarah akan dicapai mufakat. Mufakat adalah hasil kesepakatan bersama. Semua sudah dengar kan? Ya, adik dilatih ya cara membacanya ya, biar lebih hafal. Ya, itu tadi penjelasannya. Sebagai kepala keluarga itu harus memimpin ya, contohnya musyawarah dalam mengadakan apa masalah keluarga, apa ingin bersih-bersih rumah itu harus dilakukan musyawarah untuk membagi tugas ya anak-anak. Iya, Pak. Siapakah kepala keluarga itu anak-anak? Bapak boleh tahu? Iya. Pintar sekali murid Pak Guru ini. Ya, Pak Ayah itu harus memimpin dan yang lainnya itu harus mendengarkan. Ya, contohnya Bapak yang memimpin musyawarah, Ibu mendengarkan, Kakak mendengarkan dan adik mendengarkan agar tidak terjadi duduk dan dicapai mufakat. Dan mufakat itu adalah kesepakatan bersama dalam pembagian tugas tersebut. Mau tanya, Pak. Apa? Kalau anak itu nggak boleh usul, Pak? Ya boleh, tapi setelah ayah itu selesai mengutarakan tersebut, masalahnya tersebut. Ya, Pak. Ya, contohnya itu membersihkan rumah ya. Kalau dalam membersihkan rumah itu pemb-
pembagian tugas. Misalnya tugas saya itu yang paling berat dan anak-anaknya itu cuma membantu. Contohnya dalam menyapu halaman, ada contohnya ya kan? Di sini gambar ini, Pak. Ya, ini membantu saling tolong-menolong ya, biar tempat selesai ya. Ya, betul itu harus menutup genangan air. Ya itu loh. Ini ya. Ya, nyamuk betul. Ya. Mengubur sampah yang berisi genangan air, menguras bak mandi seminggu sekali. Ya, di rumah diterapkan ya. Iya, Pak. Jangan bermalas-malasan karena kebersihan rumah adalah tanggung jawab keluarga. Ya. Masih ada dua materi ya, anak-anak? Iya. Yang dulu ini menjaga lingkungan sekolah. Siapa yang berani membaca? Ayo. Siapa? Ya, Marinda. Ayo, yang keras ya. Ya. Dua, menjaga lingkungan sekolah. Aci berperan sebagai siswa di sekolah. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Kebersihan lingkungan sekolah harus dijaga. Kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab warga sekolah. Sudah, Pak? Ya, kok sudah pada lesu begini? Lapar semuanya? Lapar. Bisa, kalau tugas briefing dulu ya. Sebentar, untuk mendinginkan kita semua, yuk. Berdiri. Ya, untuk kedinginan agar menjadi fresh gitulah. Ayo, ayo berdiri. Ayo, tepuk tangan ya. Sayonara, sampai udah tutup kaki. Ya biar ada variasinya lah. Biar kita bisa tertawa, biar jadi mencari lagi lah. Ayo, ayo. Pak Guru contohkan dulu ya. Sayonara, sampai bunda tutup kaki. Buat apa bunda? Buat apa bunda? Bunda itu bunda lutut kaki. Buat apa lutut? Buat apa lutut? Lutut itu bunda lutut kaki. Buat apa kaki? Buat apa kaki? Bunda lutut kaki. Ya begitu anak-anak. Pada tertawa kan? Kalau nggak berdua tidak tertawa dari sekalian. Iya, Pak. Variasi. Kan jadi cerah lagi yuk. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng juga. Iya, Pak. Saya kata saya memang ganteng, Pak. Ya, itu ya saya jelaskan ya. Ya, ya. Yang dalam menjaga lingkungan sekolah. Ya, Haji berperan sebagai siswa. Dan ya contohnya itu adalah ketua kelas. Ketua kelas adalah yang memimpin di dalam kelas. Ya, contohnya dalam musyawarah jadwal piket kelas. Contohnya dibagi ya untuk hari Senin siapa berkelompok agar tidak saling menyalahkan ya. Iya, Pak. Dan kalau di dalam kelas itu anak-anak harus diam dan mendengarkan gurunya agar tidak di dalam kelas itu tidak bising dan gurunya itu bisa senang terhadap kalian, tidak marah-marah gitu ya. Karena Pak Guru sudah tua, bagaimana lagi, harus sabar ya. Dan harus menjaga kebersihan kelas, harus dijaga karena ya ini loh, kotor sekali kelasnya kalau tidak dijaga biar menjadi senang gurunya. Ya, muridnya juga. Materinya ini tadi menjaga lingkungan sekolah ya. Yang kedua. Menjaga sekolah. Sekolah. Ya, di tadi
materinya. Ya, Bapak akan memberi tugas ya kalau gitu ya. Tugasnya itu jangan speaking saja, kan sudah mencair suasananya, sudah menjadi cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Pak Guru sangat senang. Ini Pak Guru punya gambar. Ya, tolong ya gambar inilah. Nanti saya Pak Guru saya kasih tahu dan anak-anak saya minta ke depan untuk mendeskripsikan gambar ini. Ya, saya minta Pak saya dulu untuk mungkin ayo ke depan. Siap, Pak. Berani. Yang mudah ya, Pak. Ya, ini tolong di gambarnya pilih sendiri, Pak. Pilih sendiri ya. Pilih saja, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Tolong dideskripsikan nanti. Deskripsikan itu apa, Pak? Ya, menceritakanlah di sini itu sedang ngapain ya. Kan saya belum belajar di malam. Ya, jangan diajak dong temannya nanti. Ini kakak. Ini kakak ya, ibu. Ibu menyiram bunga. Ya. Ya. Dan ini siapa ini? Ini kakaknya ini, Pak. Ya, ini sedang ngapain? Nyapu. Ya, kalau ini mengepel. Ya, bagus, pintar. Ini di mana? Di depan rumah. Ya, bagus, jalanan rumah yuk. Ya, Andi. Terima kasih ya, Andi. Yang gantian. Ini, Pak, yang terakhir. Ini, Pak. Ayo. Ya, bentar. Ini kegiatan di rumah. Ya, ini sendiri ayo. Ya, ya. Yuk. Diceritakan. Iya, diceritakan sedang ngapain di situ. Sedang ya. Sama siapa, yuk? Di sini kegiatannya sedang memasak. Di sini ada ibu, ya. Ada kakak dan juga ada adik. Ya. Adik dan kakak membantu ibu memasak. Bagus sekali. Masak apa? Ini masak sayuran, ini kan terlihat. Banjir ya, banyak sampah hanyut terbawa air.
banyak setelah air surut banyak sampah berserakan. Warga mengadakan rapat membahas masalah itu. Setiap kepala keluarga wajib hadir dalam rapat. Siapakah yang memimpin rapat anak-anak kalau Pak Guru boleh tahu? Pak Lurah. Pak RT dan Pak RW gitulah. Rapat dilakukan dengan cara bermusyawarah. Pak Rama mengusulkan kegiatan kerja bakti agar ya masalahnya itu cepat selesai dan cepat diatasi ya. Ya udah pasti karena itu memakan waktu yang lebih lama. Waktunya ini hampir habis anak-anak. Nanti istirahat sudah pada lemas ini. Ya Bapak simpulkan saja ya. Iya. Ya kesimpulannya setiap mengadakan sesuatu itu harus dilakukan dengan bermusyawarah agar semua masalah bisa teratasi dan cepat selesai ya. Iya. Ya sekian pelajaran dari Pak Guru. Apa? Doa Pak. Ya. Ini Pak Guru mau untuk minggu depan saya kasih PR ya. Namanya sesuai ya. Adi untuk Adi mungkin dua yuk. Ya siapa? Nyangka. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya sekian pelajaran dari Pak Guru. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.